Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Dalam kesempatan ini, admin akan membahas wajah baru perang di Ukraina, di mana Rusia mengerahkan pesawat jet tempur Sukhoi Su-34 Fullback untuk membombardir wilayah Ukraina menggunakan bom luncur Rusia, yaitu sebuah bom yang memiliki sayap yang dipandu untuk menyasar target yang sangat presisi. Nah, Indonesia sebetulnya pantas untuk memiliki bom yang semacam ini. Menurut Tom Bettling, bahan peledak bersayap dengan berat maksimum 1.500 kg juga dikenal sebagai penghancur konstruksi atau penghancur bangunan, telah mendatangkan malapetaka dimanapun bahan tersebut ditempatkan. Meskipun Kiev melakukan segala upaya untuk memerangi mereka, diperlukan lebih banyak persenjataan, amunisi, dan pertahanan udara dari negara-negara barat. Kurang dari 20 km dari kota timur Donetsk, di benteng Ukraina dekat garis depan, sebuah bom bersayap terlihat terbang menuju gedung bertingkat. Ledakan seberat 1.500 kg menghantam sebuah bangunan di kota Krasnohorivka, memicu bola api dan menyelimuti seluruh bangunan dalam awan asap abu-abu dan hitam. Bumi di bawah kamera bergetar akibat ledakan saat merekam dari jarak beberapa ratus meter. Bangunan itu telah hancur total ketika asapnya hilang. Salah satu demonstrasi terbaru senjata baru Rusia yang mematikan, yang terbukti membawa bencana bagi posisi pertahanan Ukraina di atau dekat garis depan ditampilkan dalam video ini. Jadi, meskipun ada banyak alasan atas kemajuan Rusia baru-baru ini di Donetsk, termasuk kurangnya senjata dan amunisi di Ukraina, dan penundaan berlarut-larut dari sekutu barat mengenai bantuan keuangan dan militer baru, hulu ledak FAB-1500 Moskow yang baru-baru ini dimodifikasi, penunjukannya mengacu pada berat kilogram hulu ledak tersebut, menyebabkan banyak kerusakan. Bom luncur menghantam kota-kota perbatasan di daerah seperti Sumi Utara dan salah satu kota utama di Ukraina, Kharkiv. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia telah menjatuhkan ratusan, bahkan ribuan senjata tersebut. Pada akhir Maret, 700 bom luncur dijatuhkan oleh Moskow dalam 6 hari, menurut Dmytro Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina. Sistem amunisi serangan langsung gabungan JDAM yang digunakan oleh Ukraina juga menggunakan bom berpemandu yang menyerupai FAB. Meskipun amunisi buatan Amerika Serikat jauh lebih langka, FAB adalah senjata yang kurang efektif dibandingkan JDAM. Namun, senjata ini juga jauh lebih murah, sehingga jauh lebih mudah diakses oleh pasukan Rusia dibandingkan JDAM bagi pasukan Ukraina. Menurut John Foreman, mantan atase pertahanan Inggris di Moskow. FAB-250, bom FAB pertama yang dibuat pada tahun 1946, adalah model hulu ledak Rusia, yang merupakan versi modifikasi dari bom tersebut. Hulu ledak ini mempunyai dampak ledakan yang besar dan dijatuhkan jet tempur dari udara. Namun ia dilengkapi dengan sayap yang memungkinkannya terbang ke arah sasarannya, tidak seperti nenek moyangnya yang sangat kuat, menjadikannya bahan peledak terpandu dan bukan bahan peledak terarah. Versi terbaru adalah FAB-1500. Rudal ini memiliki radius kehancuran 200 meter, 675 kg bahan peledak, dan dapat ditembakkan antara 40 dan 70 km dari sasarannya. Para blogger tempur Rusia menjulukinya sebagai penghancur bangunan.
kerusakan yang diakibatkannya sangat serius. Katanya Anda pasti akan mengalami memar jika berhasil keluar hidup-hidup. Hal ini secara signifikan menurunkan semangat prajurit Ukraina. Mereka terbukti sangat berbahaya karena tiga alasan. Pertama, karena ukuran dan beratnya, dampak ledakannya lebih besar dibandingkan artileri dan senjata lain yang digunakan di garis depan Ukraina. Kedua, karena mereka hanya dapat menembak dari jarak sekitar 40 km atau 25 mil, Ukraina terpaksa menggunakan pencegat rudal dengan jangkauan lebih jauh, yang jumlahnya lebih sedikit. Ketiga, bahan peledak usang ini dapat dengan mudah dimodifikasi dengan biaya rendah. FAB-1500 pertama kali disebutkan muncul pada akhir September, menurut Fighter Bomber, seorang blogger militer dengan persetujuan Kremlin yang mengaku sebagai pilot Angkatan Udara Rusia dan mengklaim bahwa pengujian bom hampir selesai. Nikola Oleschuk, Komandan Angkatan Udara Ukraina, mengeluarkan peringatan 2 bulan kemudian pada bulan November yang menyatakan bahwa ada tanda-tanda persiapan untuk pengerahan massal FAB seberat 1.500 kg. Setelah itu, penggunaan FAB ini mulai lebih sering muncul secara online, terutama di wilayah Avdiivka, Ukraina Timur. Setelah penarikan pasukan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota itu pada pertengahan Februari. Selama berminggu-minggu, garis pertahanan menjadi sasaran ratusan serangan FAB setiap hari. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 1 tahun Ukraina terpaksa mundur dari posisinya di dekat kota kecil. Prajurit terakhir di Avdiivka sebelum runtuh, Maxim Zorin, wakil komandan Brigade Penyerang Terpisah Ketiga Ukraina, menjelaskan bagaimana Rusia menjatuhkan 60 hingga 80 bom per hari. Menurut perkiraan dari Ukraina, tidak ada satupun bangunan di kota kecil itu yang masih berdiri ketika Rusia mengambil alih. Setiap lokasi hancur total oleh bom-bom ini. Ketika bom ini tiba, semua bangunan dan struktur langsung menjadi lubang lainnya. Ketika militer informan blogger lain yang disetujui Kremlin mengatakan bahwa pasukan Rusia telah meningkatkan tingkat penggunaan bom udara secara signifikan pada awal Maret, tampaknya pasukan Rusia telah mengkonfirmasi hal ini. Saluran tersebut menyatakan hal ini benar-benar menyebabkan kerugian besar dalam hal sumber daya manusia dan wilayah serta tidak memungkinkan angkatan bersenjata Ukraina untuk bertahan hidup. Menurut juru bicara Angkatan Udara Yuri Ignat, Rusia menggunakan bom ini untuk menyerang tentara yang melarikan diri saat pasukan Ukraina mengevakuasi kota dan terpaksa mengevakuasi setidaknya 3 posisi pertahanan yang berdekatan untuk menyerang pos komando belakang, perbekalan, amunisi, dan sasaran lainnya. Bom luncur berpemandu juga terbang lebih jauh di belakang pembela kami. Ukraina melakukan segala upaya untuk melawan ancaman tersebut. Menurut klaim yang dibuat oleh Angkatan Udara Kiev, selama konflik beberapa minggu terakhir, setidaknya 12 jet tempur Rusia yang dilengkapi untuk membawa bom-bom tersebut hancur. Mereka bermaksud untuk mengganggu pesawat yang pertama kali mengirimkan bom, karena mereka tidak mungkin menanganinya setelah bom tersebut dilepaskan. Namun sulit untuk mengkonfirmasi cerita-cerita ini. Dan perwakilan dari negara-negara Barat menyarankan untuk tidak menerima pernyataan-pernyataan ini begitu saja. Solusi yang lebih besar, seperti halnya lini depan lainnya, akan datang dari peningkatan dukungan militer dari sekutu Kiev. Menurut laporan,
Amerika Serikat sedang mengembangkan paket bantuan militer, sementara Kongres masih mengalami kesulitan untuk meloloskan resolusi komprehensif atas perselisihan politik internal. Menurut otoritas militer Ukraina, masalah ini akan diselesaikan dengan meningkatkan bahaya bagi jet Rusia yang membawa bom untuk lepas landas. Begitu pesawat tempur F-16 buatan Amerika Serikat tiba di Eropa, beberapa dari jet ini dijadwalkan tiba pada pertengahan musim panas. Oleh karena itu, pilot F-16 harus berada terlalu dekat dengan ancaman SAM berbasis darat Rusia agar dapat secara konsisten menargetkan mereka. Karena pesawat serang dan pesawat tempur yang meluncurkan bom luncur melakukan hal tersebut pada jarak pelepasan puluhan kilometer di belakang garis depan Rusia. Meski begitu, untuk mencegat dan menembak jatuh sebuah jet Rusia yang mulai mendekati sebagai persiapan pelepasan di loteng, mereka harus berada di lokasi yang tepat dan pada saat yang tepat. Jadi untuk mencoba menggagalkan serangan-serangan ini, Ukraina mungkin perlu meningkatkan pertahanan udara berbasis daratnya atau meminta bantuan teman-temannya untuk memperkuatnya. Menurut Foreman, mantan atase pertahanan Inggris di Moskow, kenyataannya adalah Ukraina hanya dapat mengambil tindakan sebanyak itu sebelum menerima bantuan militer lebih lanjut dari Barat. Kiev membutuhkan sekutu baratnya untuk mengambil tindakan, seperti yang telah berulang kali dinyatakannya. Bom bersayap FAB-1500 adalah bom yang berdaya ledak tinggi dan sangat dahsyat. Meskipun bom jenis lama tapi telah dimodifikasi berpemandu baru-baru ini oleh Rusia, di samping memiliki kelebihan berbiaya murah dan sangat terjangkau. Tidak tertutup kemungkinan, Rusia akan terus meningkatkan produksinya secara massal. Apakah Indonesia tertarik dan ingin memilikinya? Sementara Rusia tidak dalam keadaan baik-baik saja karena sanksi Barat. Demikian para pemirsa yang budiman, apabila ada saran dan kritik yang membangun, silakan untuk memberikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai, dan semoga bermanfaat bagi Anda.